Satu unit jembatan dan 6 gazebo di Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara rusak parah akibat diterjang banjir, Jumat subuh tanggal 24 Maret tahun 2023. Satu jembatan yang rusak parah adalah jembatan gantung di Desa Pekurun Utara. Camat Abung Tengah, Kasim, Jumat malam, mengatakan jembatan penghubung antara Desa Pekurun Utara dengan Desa Priangan Baru dan Desa Kemalaraja itu rusak di bagian pondasinya. Pondasi jembatan patah karena tak mampu menahan derasnya terjangan arus sungai. Dengan kondisi tersebut, jembatan itu tak lagi aman untuk dilintasi oleh warga. Selain merusak jembatan, banjir juga menghanyutkan 6 gazebo di lokasi wisata Green Bambu di Desa Sri Bandung. Untungnya, jembatan gantung di sana tak turut mengalami kerusakan karena letaknya terbilang cukup tinggi. Meski begitu, tebing-tebing sungai di lokasi tersebut longsor akibat banjir yang terjadi. Dua pekan sebelumnya, banjir sempat merendam 6 kecamatan di Lampung Utara. Satu orang meninggal dunia akibat banjir tersebut. Selain itu, banjir juga menyebabkan 700-an kepala keluarga mengungsi. Bencana akibat air bah yang sangat besar, sehingga merusakkan salah satu jalan penghubung antara Desa Pekurun Utara dengan Desa Priangan Baru, Kecamatan Raja. Kerusakan 80% tidak bisa dilalui baik kendaraan roda 2 atau roda 4. Untuk itu, mohon pada pimpinan terkait dapat... Jembatan PKU nih jebol, putus. Jebol.